Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambo Tani Manik. Pada video saya kali ini, saya akan melakukan penanaman kunyit di polybag besar. Di mana penanaman kunyit ini terlebih dahulu kita tanam di polybag kecil atau kita semai di polybag kecil seperti ini. Jadi di sini sudah saya sediakan media tanam atau media semai. Di mana media tanam atau media semai ini adalah campuran tanah hitam, kompos, dan arang sekam, dan sudah kita isi pada polybag kecil ini. Nah, setelah selesai kita isi polybag kecil ini, lalu penyediaan bibit kunyit. Nah, di sini sudah saya sediakan bibit kunyit. Untuk bibit kunyit, usahakan yang sudah tua seperti ini dan sudah layak untuk jadi bibit. Jadi langkah berikutnya, terlebih dahulu kita siram secukupnya polybag kecil ini yang berisi media semai ini atau media tanam. Nah, kita siram secukupnya. Nah, setelah selesai kita siram, lalu kita tanam bibit kunyit ini. Untuk satu polybag cukup satu rimpang. Kita tanam. Nah, setelah selesai kita tanam atau letak bibit kunyit ini, lalu kita tutup pakai media tanam atau media semai. Kita tutup dari atas. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai kita tutup, lalu kita siram pakai air. Kita siram lagi secukupnya. Nah, bibit kunyit yang tampak kita tutup lagi dengan media tanam. Nah, dalam proses penyemaian ini atau penanaman di polybag kecil ini, kita taruh di tempat teduh seperti ini. Kita taruh di tempat teduh, artinya terhindar dari sinar matahari untuk mempercepat proses pertumbuhan kunyit yang kita tanam ini. Dan langkah selanjutnya, kita lakukan penyiraman yang teratur. Dan akan kita tengok perkembangannya ke depannya. Nah, setelah kita lakukan penanaman ataupun penyemaian tanaman kunyit ini 2 bulan yang lalu, inilah hasil perkembangan.
di mana kita tanam atau kita semai terlebih dahulu di polybag kecil seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Proses penyemaian atau penanaman kemarin kita lakukan di tempat teduh seperti ini, artinya terhindar dari sinar matahari, gunanya untuk mempercepat proses pertumbuhan tanaman kunyit ini. Nah, hasilnya seperti ini, dan kita lakukan penyiraman secara rutin. Nah, inilah dia perkembangan tanaman kunyit. Jadi langkah selanjutnya akan kita pindahkan ke polybag besar, atau kita tanam ke polybag besar. Jadi cara penanaman ke polybag besar, di sini sudah saya sediakan polybag besar seperti ini. Nah, ini dia polybag besarnya, udah kita susun memanjang, dimana untuk media tanamnya ini adalah campuran dari tanah hitam, kompos, dan sekam padi. Dan setelah kita isi, kita diamkan kurang lebih 1-2 minggu. Dan setelah turun hujan, lalu kita lakukan penanaman. Jadi caranya, kita lubangin terlebih dahulu polybag besar ini, kita lubangin, lalu bibit kunyit ini kita koyakkan atau gunting bisa polybag kecil ini, lalu kita tanam. Jadi caranya kita lubangin, kita lubangin, seperti ini. Nah, setelah selesai kita lakukan penanaman, lalu kita lakukan penyiraman. Penyiraman kita lakukan secukupnya. Kita siram secukupnya. Nah, seperti inilah hasil yang telah kita tanam ke polybag besar. Jadi cukup sekian video saya kali ini tentang bagaimana cara penanaman kunyit, mulai dari semai hingga kita tanam ke polybag besar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.